Hiruk pikuk warga dan pedagang di Pasar Legi siang tadi gempar. Bupati Jombang Nyono Suharli Wiandoko melakukan belusuan sendirian hanya demi mencari sepasang sepatu baru untuk keperluan lebaran. Warga yang kaget akan kehadirannya tampak terus berburu foto dengan orang nomor satu di kota santri ini. Sepatu yang dibeli Nyono berwarna coklat. Nyono mengaku sepasang sepatu dan sendal tersebut untuk keperluan lebaran. Meski tak mau menunjukkan harganya, namun yang ia beli dari salah satu toko produk lokal tersebut bertepatan dengan adanya program diskon. Saya untuk buat lebaran karena belum beli sepatu sama sandal. Kenapa milih sepatu di pasar? Sepatu yang di pasar ini kan produknya dalam negeri. Buatan saudara kita sendiri dan begitu kuatnya sepatu dan sandal itu sehingga kita memang secara senang saya beli di warga kita sendiri. Usai membeli sepatu, Nyono didampingi ajudan kemudian membeli sebuah VCD berisi lagu-lagu pop klasik seharga Rp10.000. Tim Liputan, Jombang TV.